Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertemu kembali bersama Bang Jiwan. Semoga dimuliakan Allah. Kali ini Bang Jiwan menemui sang legendaris pemain populer dari Tasikmalaya, Martinus. Ini adalah Baraya Soccer Tasikmalaya yang merupakan perpaduan antara pemain muda. Nah, ini pemain tua nih dari Ciamis, PSGC, sebelum PSGC. Nah, ini pemain setengah muda setengah tua nih, Bang Jenny. Kemudian Bang Ade, ini mantan pemain Banjar. Ini pemain Pemda. Ini pemain, ini Kiki, ini pemain Devagni. Dan ini pemain dari Igora, ini campuran semuanya. Nah, ini tukang goes. Ini Igora. Pak Ali Husaini. Ini Bang Ade Charlie, mantan pemain. Jangan lupa like, comment, and share. Oh, thank you. Sekrem. Dan ini Pak Haji Dudi. Ini Pak Martinus. Selamat sore Pak Haji. Kembali kita berlaga dalam arti persahabatan, mencari sehat bukan mencari kemenangan. Karena umur segini mah tidak untuk mencari kemenangan, yang penting sehat. Tidak ambisi. Sia anjing. Maaf, enggak kesensor. Nah, ini teman-teman nih. Tidak terlalu ambisi, yang penting ada kesehatan. Ini Baraya Soccer melimpah ruah nih, yang muda yang tua. Dan di pojok sana sebenarnya ada pemain muda dari Persib. Persib usia 19 yang baru saja mengalahkan Persikotas usia 19 tahun dengan skor 3-1. Pemain Persib hebat-hebat ya. Ini pelatihnya. Inilah kurang lebih ada 4 mobil dari Bandung ke sini. Orang tua, mobil atlet dan juga pelatih. Ini Baraya Soccer campuran. Tapi kebanyakan mantan-mantan pemain bola juga. Ini si Bang Jiwan. Bang Jiwan juga termasuk mantan. Dengan Bang Jiwan nanti. Mantan pemain kecil. Udah tua. Ya kita rempuk nukonnya yang berurang. Paduan pemain tua sama muda. Yo. Usianya rata-rata 35, 45, 55, ada juga ada yang 67. Martinus tadi 67 kalau nggak salah. Itulah keseruan di Baraya Soccer. Nah, ini best player dari Ciamis, Panandang, guru olahraga SMA Ciamis. Ya, ini Bang Martinus yang tadi fenomenal, permainannya sangat hebat sebetulnya. Ya. Di sini mudah-mudahan kita jumpa lagi bersama Bang Jiwan.